Oke teman-teman, ini kalau teman-teman mau ke Mall Tunjungan Plaza itu kan ada 1-6. Kalian bisa masuk ke parkir ini teman-teman, untuk TP 1-2. Oke teman-teman, ini depan aku adalah Hotel Tunjungan. Sekarang kita akan ke Embong Mala. Teman-teman, ada yang
olahraga di malam hari. Ini adalah salah satu ikon gedung tinggi pencakar langit yang ada di pusat kota Surabaya, teman-teman. Di depan itu ada Hotel Swiss Berlin. Jadi teman-teman yang mau ke Surabaya dan gak mau jauh-jauh ke Mall Tunjungan Plaza, kalian bisa menginap di Hotel Tunjungan atau Hotel Swiss Berlin yang ada di seberang. Oke teman-teman, itu di depan ada Hotel Pegisar, tepat di seberang Tunjungan Plaza Surabaya. Oke teman-teman, sekarang aku mau menyeberangin menuju ke penyeberangan Hotel Swiss Berlin. Teman-teman, aku sudah menyeberangi jembatan penyeberangan dan sekarang aku ada di hotel depan Swiss Berlin Tunjungan. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju ke jalan Tunjungan dan embon-embon. Ini pintu masuk ke Swiss Berlin. Ini adalah parkiran Swiss Berlin, teman-teman. Karena aku pernah parkir di sini. Oke teman-teman, di sini gedungnya semakin terlihat. Ramai banget. Ini adalah weekday, hari Selasa, tanggal 9 Agustus. Itu Hotel Tunjungan teman-teman yang seberang tadi. Ada gedung Bank Mandiri. Ikonik banget teman-teman, mirip di Jogja. Banyak yang selfie, foto-foto.
ada graffiti beberapa di sini teman-teman, cuman tidak banyak. Sebenarnya waktu itu sempat banyak graffiti. Pemandangan Surabaya di jantung kota Surabaya. Hotel Four Point. Hanya ramai banget teman-teman, padahal ini adalah hari weekday. Teman-teman, sekarang aku mau menuju ke Jalan Tunjungan, ikonnya kota Surabaya, dan ini adalah Hotel Majapahit teman-teman. Tuh teman-teman, banyak yang berswafoto atau lagi nongkrong di sini, banyak banget kafe teman-teman. Banyak kafe kekinian ya. Ini kalau hari libur lebih ramai dan macet teman-teman. Oke, kita akan ke depan. Oke teman-teman, ini aku ada persis di depan Hotel Majapahit. Suasananya tidak terlalu ramai banget, tapi kalau tanggal merah hari weekday, hari weekend, di sini macet banget. Oke teman-teman, kita akan ke depan.
cuman ada sendal dan sepatu Batang yang udah puluhan tahun di Jalan Tunjungan ini. Suasananya tidak terlalu ramai banget, tapi kalau tanggal merah hari weekday hari weekend di sini macet banget. Oke teman-teman, kita akan ke depan. Oke teman-teman, di Jalan Tunjungan ini ada masakan aroma Makassar, sop konro dan seafood cabang Perak. Oh, ini aku pernah beli teman-teman, yang di Perak. Ini cabangnya. Ternyata buka di sini, baru tahu. Yang di seberang itu banyak kafe-kafe kekinian. Waktu itu sempat rame di sini. Tunjungan Fashion Week waktu itu di sini teman-teman. Namun sekarang udah dilarang seperti di CFW, Citayam Fashion Week. Teman-teman, jadi seperti ini suasana malam di Jalan Tunjungan di pusat jantung kota Surabaya. Semakin malam semakin ramai teman-teman. Ini weekday, kalau weekend pasti berjibun dan macet. Kalian yang mau kongko atau ngopi nongkrong bersama teman, kalian bisa di sini teman-teman. Ada kuliner, ada makanan. Ada kaki lima juga kalau kalian mau yang low budget. Banyak yang berfoto di sini.
ada hotel, Culture Hotel teman-teman. Culture Hotel. Jalan Genteng Legen, teman-teman. Four Point. Ini teman-teman suasana di Jalan Tunjungan. Banyak graffiti di sini. Thank you.
Oke, teman-teman, ini adalah paling ujung dari jalan Tunjungan. Lalu kembali ke sana. Oke, teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises we got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. I guess I thought you'd sell my growth.